Ya, hai, assalamualaikum. Jom kita tengok cara-cara buat mobile. Okay, first of all, ambil 4 batang lidi sate. Kemudian kita akan ikatkannya di setiap penjuru. Kita akan buat segi 4 sama. Tak kisahlah nak guna batang aiskrim ke lidi sate ke ataupun cari ranting-ranting luar rumah pun, it's okay. Kemudian kita ikatkannya di 4 segi 4 sama. Okay, kemudian jadi macam ni, potongkan benang-benang yang terlebih kat tepi tu, kita potong supaya tak serabut. Okey, siap. Okay, kemudian kertas A4. Kertas A4 ni kita akan gunting bentuk segi 4 sama. Okay, kemudian kita akan lipat 2. Kita gunting pula. And then kita lipat 2 lagi, kita gunting lagi. Jadi kita akan ada 4 keping segi 4 sama yang sama besar. Okay, kemudian kita akan lipat berpenjuru dan gunting ikut macam mana cikgu pegang, macam tu pun pegang juga. Sebab nanti salah gunting, salah hasilnya. Tak sama dengan apa yang cikgu buat sekarang ni. Okay, kemudian kita gamkan potongan yang paling tengah sekali. Kemudian kita akan balikkan, tegamkan pula yang seterusnya. Kita balikkan lagi, kita gam lagi sampai snowflakes ni. Ni namanya snowflakes eh. Snowflakes ni ada 8. 8 snowflakes, kita akan buat 8. Okay, next ambil pen dan juga kertas lain. Lukiskan gambar, tak kisahlah gambar apa. Cikgu cakap buat gambar bunga. Kemudian gunting. Dan lepas ni kita akan tekap di kertas yang lain pula. Dan kita akan buat sebanyak 8 kuntung. Kemudian kita akan gunting ikut bentuk. Tolong please gunting comel-comel, jangan herut-herut. Okay, sampai 8 kuntung. Sebenarnya 8 ni, bukan 4. Snowflakes pun akan ada 8. Guna kertas warna yang berbeza pun tak ada masalah, tak kisah pun. Okay, next kita akan gunting benang. Okay, benang ni penting eh. Ada 8 juga yang berlainan panjang. Okay, yang pertama, benang pertama kita akan potong sebanyak 6 inci. Kemudian tambah lagi 2 inci, jadi 8 inci. Kemudian 10 inci, 12 inci, 14 inci, 16 inci, 18 inci and finally 20 inci. Gunakan baris ya. Last kali sampai 20 inci. Pastikan ada 8, 8 strip semuanya. Okey, dah siap. Okey, kemudian yang ni penting, potong benang 2 inci sebanyak 8 keping juga. Ada 8 strip tapi nak 2 2 inci, 2 inci, 2 inci. Okey, sekarang step sekarang ni ialah kita solid tape kan bunga tu dengan snowflakes tu guna benang yang berukuran 2 inci tadi. Okey, buat sebanyak 8 kali sebab kita ada 8 snowflake, 8 bunga kan. Okey, buat sebanyak 8 kali and then after this lekatkan pula benang yang kita potong berlainan ukuran tu, potong dan kemudian ikatkan semuanya ke dalam ke empat-empat side batang sate tersebut. Jadilah macam ini.